Nak masuk jauh lagi guys. Jam. Oh my god. Selamat pagi. Hari ini 16 bulan 8 2020, hari Ahad. Kita dalam kereta sekarang, on the way nak pergi mana? Port Dickson. Yes, Port Dickson. Kita on plan untuk stay satu malam dekat Lexis Hibiscus. Yes, Lexis Hibiscus guys. Kita nak pergi tidur Lexis Hibiscus malam ni. But before that, kita orang akan singgah dulu dekat satu restoran ataupun kedai makan viral dekat Seremban ni. Then kita nak try dan kita akan bagi review sikit lah. Kalau korang nak tahu, korang kena follow video ni sampai habis. And then nanti kita orang akan share juga macam mana bilik yang kita orang booking ni. Dan juga macam mana mungkin korang nak tahu best ke tak best stay dekat Lexis Hibiscus. Alright, untuk korang yang baru sampai dekat channel kita orang ni, jangan lupa subscribe. And then kalau korang suka dengan video kita orang ni, minta tolong sangat like. Okay, tolong like. And then thank you so much guys. Sekarang kita orang punya subscribers dah mencecah 3,000. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih sangat-sangat yang dah support tu. Komen-komen positif sangat-sangat dihargai. Aku harap korang enjoy lagi tengok video hari ini. Okay guys, ciao. Okay guys, sekarang kita orang dah sampai dekat restoran yang aku cakap tadi tu. Nama dia Hayan Huda Opah Kitchen, dekat Seremban. Nanti aku beritahu alamat dia apa semua dalam video ni. Sekarang pukul 12. Unfortunately, kedai ni dah penuh guys. Dah penuh. Kita orang terpaksa letak nama tadi untuk apa orang cakap, booking lah tempat. So nanti bila dah ada meja, dia akan call kita orang. So sementara tu kita duduk dulu dalam kereta lah, ambil aircon. Dekat luar ni panas terik. Tak sabar nak makan ni, perut pun dah lapar. Ramai gila orang. Hi guys, so finally lepas 15 minit kita orang tunggu, it's our turn, kita dah dapat table dah. So first thing first, kita kena order dulu. This is the menu and this is the order slip juga. So korang pick yang mana yang korang nak. Let me go through. So nanti korang tengok apa yang kita nak makan. Okay, apa yang best ke? Kau first tanya atas ni. Biasanya best-seller sini orang-orang order suka orang Suriati. Yang berjenai masak lemak udang galah. Daging salah ya. Daging salah ke udang galah lah. Rasa sama tempoyak daun best-seller juga. Dah lepas order. Okay, dekat sini kalau tengok menu tadi, dia masakan kampung negeri Sembilan. Jadi masak lemak, asam pedas. And then masih. And then selain daripada masakan lauk kampung tadi, kalau korang nampak tadi dekat depan tu, dia ada kek-kek, kuih-kuih, dessert-dessert lah orang cakap. So lepas makan masakan kampung, korang boleh ambil dessert-dessert. Aku tengok menarik ke, ada kuih-kuih dengan kek tadi kan. Tak sabar ni nak try. And then kalau korang boleh tengok belakang aku, memang penuh. Ramai gila orang. Dah sampai. Makanan kita sudah sampai. Pai, tolong ambil gambar makanan. Terima kasih. Makan.
Kita orang order daging salai, masak lemak cili api, udang petai, terung balado. Look at that. Alhamdulillah, dah kenyang. Okay guys, surprise. Tadi bil berapa? RM33. Makan dua orang. RM33 makan dua orang. Overall aku nak komen sikit. Untuk lauk pauk dia okey. Kalau korang nak makan authentic Negeri Sembilan, okey, tapi kita orang pun tadi ambil dessert. Dessert dia dua. Kalau kau tadi dah tengok B-roll tu kan, dessert dia aku tak recommend lah. Tapi kalau datang sini makan nasi lauk kampung, okey, not bad. Dessert dia kau boleh try, lain-lain tekak kan. Tapi for me, dessert dia kurang sikit lah. And then air dia pun, air pricey sikit. Pricey gak lah sebenarnya. Air pricey, tapi untuk lauk pauk tu harga dia standard lah, standard. Price range dia okay, cuma sebabkan mungkin kita orang pun ambil air tu macam mahal. And so tu jadi RM73. Cuma macam kita orang surprise sebab harga yang bayar tu tak macam tak kenalah dengan yang kita ambil dessert dengan air gitu je lah. Tapi food dia yang lauk kampung tu itu memang terbaik lah, itu memang sedap. Yes. Kalau datang kita orang akan makan itu je lah. Itu saja. Now kita nak bergerak pergi ke Klaxis Hibiscus. Okay, gerak. Bye. 1 hour later. Ish. Seriously? Ish. Astaghfirullahalazim. Oh my god, gila babi yang. Weh, ini nonsense gila kot. Hari ni hari Ahad kot. Semua orang pun kena juga. Guys. Kejap. Okay. Kita orang baru je sampai dekat Sempang Lexus Hibiscus ni guys. Ya Allah, jam guys dekat Sempang ni je dah jam. Hari Ahad weh hari ni. Hari ni hari Ahad. Kita orang ingatkan hari ni dah ramai orang dah balik. Kurang lah crowd dia compact. Kau tengok ni guys, kau tengok ni. Jauh lagi. Nak masuk. Nak masuk jauh lagi guys. Jam. Oh my god. Teng teng teng. Aduh. Rasa nak balik lah. Kau rasa nak teruskan ke nak balik? Kalau balik buat konten apa? Sebab kan kali ni aku pergi dengan family aku, so terpaksa lah teruskan. Kalau mungkin kalau pergi berdua aku dah balik dah guys. Mahal yang bilik kayangan. Oh yelah. Takpelah, awak kan banyak voucher. Okay, korang tunggu sikit lagi, nanti aku tunjuk video dah sampai macam mana. What's up guys? Okay, sekarang kita dah sampai dalam bilik. Tadi ramai gila dekat apa reception apa semua. Lepas tu kita naik buggy, kita tak sempat nak buat video sebab barang banyak dan ramai orang. So sekarang dah sampai bilik, jom kita room tour. Okay, ada dua katil queen. Ini nenek aku guys. Mem besar. Ini nenek aku. Semalam ni kita tidur dengan nenek. Hai tu. So ni dari meja besar, ada TV. Oi, ada kursi ni. Tempat nak buat, boleh buat meja. Until ada dua queen size. King kot, besar ni. King size. Okay, jom kita ke sini. Ni ada wardrobe. Kita tengok wardrobe dia. Ada set box. Oh, automatic. Buka-buka ada lampu. Dia sediakan iron. Ada iron board sini. Lepas tu ada apa? Scale. Weight scale. Tutup ni. Ni ada slinky. Pagi-pagi nak cuci muka kan, so gigi ni dia ada bagi ni. Tengok ni Lexus punya conditioner, shower gel dengan shampoo.
Ini mesti dia punya toilet. Ha. Mari mandi. Dia ada shower dekat atas. Hujan punya style. Shower ni ada. So kalau penat nak mandi berdiri, kita boleh duduk. Ha. Sebelah pula. Sebelah ni tempat melepaskan hajat. Lepaskan hajat. Ni tak ada tengok lama lah. Tengok bawah guys. Tak, ada pipe tak tu? Ada. Ada pipe. Itu penting tu. Ni bawah. Malam-malam boleh tengok ikan jerung, penyu dan sebagainya. Malam-malam boleh tengok. Buaya darat ada? Buaya darat pun ada. Ni luar dia. Sini dulu. Ni dia punya sauna. Boleh lah nak bakar-bakar lemak sikit. Sauna dia kat luar. Macam dia nak on pun aku tak tahu, nanti aku check. Ada switch dekat dalam? Switch kat dalam. So ni dia punya pool. Boleh lah orang nak mandi. Ni boleh lepak-lepak, makan, usap rumput. Tapi unfortunately kita punya view tak berapa nak menarik. Tak menghadap laut. Tengok ni, menghadap bangunan pula. Ini tower. Tower. Kalau sky pool, tower, ni dah tempat dia. Nanti petang aku nak cuba dah reda sikit, dah redup sikit, aku nak cuba terbangkan drone. Kita tengok, harap-harap berjaya lah. Jom. A few moments later. Ada budak tak nak naik ni. Ada budak tak nak naik. Yang ini nangis dia tak berhenti dia. Adam naik. Okay, petang ni kita nak jalan-jalan sekitar Lakshis Hibiscus. Jom. Ikut. Boleh bang, mari. Jom ajak. Dia ambil gambar abang tu. Dia nak masuk kita punya channel. Hibiscus Walk nama dia. Dia macam tepi laut. Cantik kat lah pantai bersih kan. Sekejap lagi aku nak cuba jalan lah. Aku nak cuba terbangkan drone guys. Jom. Tapi buat masa ni banyak lagi facilities yang dia tak buka lagi guys. Macam yes. Swimming pool yang public dia tak buka lagi, gym dia tak buka. Lepas tu dia ada, aku tengok dia ada macam apa? Slide. Macam yang balloon slide yang macam water park ni ah. Aku tak tahu nama dia, aku pun tak tahu nama dia apa. Lepas tu ada taman tema untuk kanak-kanak.
closed lah. Semua dia tutup. So memang you just enjoy your private pool in your room. Yes. Beli apa? Nasi goreng tom yum RM7. Teka ni RM2 guys. Eh, okey lah RM7. Taklah, ni RM2. So kita makan pun kat luar pun berapa RM2? RM2. Ini memang tema bercuti dia je lah. Kayangan. Okay. Dekat Lexis Hibiscus ni, dia ada in-house cafe ataupun coffee house. Dia ada Japanese dengan Chinese punya restoran. Dan kalau korang nak jimat, tak payah keluar, dia ada macam buka stall kecil tau. Tadi tu kita orang ada beli nasi goreng tom yum dalam RM7. Lepas tu dia ada burger. Burger pun dalam RM7 macam tu. Burger ayam atau burger daging. So just grab and go. Dia dah ready pack. And then bagi aku harga dia tak adalah mahal sangat. Kan sebab during pandemic ni semua orang pergi berjalan, semua orang pergi bercuti. Lepas tu dekat sini memang jam gila. Aku malas gila nak keluar sebab aku parking tingkat atas sekali. It takes time nak pergi parking, nak keluar daripada parking. Then that's why aku decide untuk beli je lah. Just grab and go punya yang ni. Just grab and go punya makanan tu lah. Nak keluar balik letih. Check parking semua kan. Sambung, nak sambung jalan-jalan lagi guys. Nak sambung jalan-jalan lagi. One eternity later. Happy birthday to Shofri Anai. The next day. Selamat pagi. Apa kita nak buat pagi ni? Main basikal. Okay, antara aktiviti yang boleh buat kat sini adalah sewa basikal. Pagi ni pukul 8 tadi dah ramai dah tengok orang apa? Jogging. So pagi ni kita nak sewa basikal. Jalan-jalan lah dekat sekitar Lexis Hibiscus ni. Ba, tumpang bang, tumpang. Ah, jom. Siapa nak tumpang? Jalan-jalan naik basikal. Pin. Kita jalan-jalan naik basikal. Hello guys. Okay, kita orang baru je keluar check out daripada Lexis Hibiscus Ponitson. Just stay 2 hari 1 malam. Penat. Experience yang memenatkan. Sebab crowded. Sekarang bila tanya staff tu memang dia cakap hari-hari crowded dekat Lexis Hibiscus. Tu semua gara-gara dia ni lah pergi jual voucher murah tu. So tak dapat nak buat banyak sangat vlog. Lepas tu drone pun tak dapat nak terbang sangat sebab hujan lagi. Lepas tu tadi aku dapat lah terbangkan sikit. Lepas tu drone aku kena serang pula dengan burung.
So aku tak berani lah nak terbang jauh-jauh kan. Tak pasal-pasal drone aku jatuh dalam laut pula kan. So tapi nanti kita akan pergi lagi, sebab kita ada lagi 2 tiket. Eh bukan 2 tiket, 2 voucher. Mana? Satu Grand Lexis dan lagi satu Lexis Penang. Grand Lexis dan Lexis Penang. Nanti kita akan pergi. Kali ni kita pergi berdua lah. So, eh Grand Lexis tak? Kamu. Oh yes. Another family pula, family dia pula. Yang ni family aku, nanti pergi dengan family dia. Yang Lexis Penang tu kita pergi berdua. Mungkin banyak sikit lah boleh buat vlog pasal hotel. So sekarang tak ada apa sangat, nak balik lah. Aku pun dah penat gila. Thank you so much yang tengok video kita orang ni. Kalau korang nak tengok macam mana Grand Lexis ataupun Lexis Hibiscus pula lepas ni, tolong subscribe channel kita orang guys. Tolong. Thank you so much. Kalau korang suka, korang like, aku sangat-sangat appreciate. Nanti to say? Tak ada. Tak ada. Until then.